tapi ada dua PIA untuk yang tiket. Saya perkirakan untuk pembuatan tribun ini 2 hari lagi berikut hari ini kan juga pemasangan tendanya, atapnya untuk tribun itu. Kemudian yang di sebelah sana, yang sebelah di area pedok, sudah berdiri tenda pedok. Hari ini juga sudah masuk AC, meja, kursi, pit lane, skybox, mulai pemasangan. Tadi malam juga sudah mulai pemasangan di pit lane. Planningnya malam ini kita akan pasang yang di skybox. Nah, kita mulai tadi kemarin itu udah ibaratnya kita udah 24 jam lah. Tidur sehar, tidur 1 jam kemudian bangun lagi kerja lagi seperti itu. Untuk sirkuitnya sendiri, Pak? Kalau sirkuit sendiri sudah sempurna, sebenarnya udah bisa katakan 100%. Nah, mereka ini kan alat berat di situ, daripada nganggur dia halusin lagi biar benar-benar sempurna. Tinggal finishing gitu aja ya. Finishing sih sebenarnya sudah, cuma dia masih kurang puas, ingin dihalusin lagi biar perfect lah. Kalau diperkirakan rampung seluruhnya dari sirkuit sampai itu kapan? Hari Rebu, kira-kira Rebu sudah clear semuanya. Kita harus paksa Selasa, Rebu harus clear semua.